Tahu nggak sih, Kak, kue crepes dan kue leker itu beda? Mungkin bagi penggemar makanan manis di Indonesia sudah tak asing lagi dengan kue tersebut. Beda lagi bagi masyarakat sepuh di sini, mungkin belum tahu crepes dan leker tersebut beda. Karena di Cepu lebih dominan penjual leker daripada crepes. Misalnya, leker Raumun di depan Indomaret Pun Kelapa dan cabang-cabangnya. Leker di Bravo yang enak juga dan penjual leker lainnya yang belum saya sebutkan. Tapi bisa jadi sahabat All Jastrip masih banyak belum tahu. Di Cepu ada penjual crepes yang berlokasi di Gang 8. Kedua camilan lezat ini kerap sulit dibedakan karena memiliki banyak kesamaan juga. Sekilas memang terlihat mirip, tapi ternyata crepes dan kue leker ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Lantas, apa perbedaan tersebut? Simak yuk ulasannya di Info Kuliner kali ini. 4 perbedaan crepes dan kue leker yang perlu kamu ketahui. Sejarah dan negara asal. Mengutip rilis Crepes Sinektur, perbedaan pertama antara kedua makanan ini adalah sejarah dan negara asal. Ya, sesuai dengan namanya yang kebarat-baratan, rupanya crepes berasal dari Eropa. Lebih tepatnya dari Britain, sebuah wilayah di Perancis bagian barat. Dari situ, makanan yang sudah ada sejak abad ke-13 ini pun meluas hingga ke seluruh dunia. Diketahui, istilah crepes berasal dari bahasa Latin, yaitu crispa, yang berarti keriting. Namun belakangan ini, istilah crepes sering merujuk pada pancake kering dan tipis. Sedangkan, kue leker merupakan kuliner tradisional Indonesia. Tidak ada literatur pasti mengenai asal-muasal leker. Namun, beberapa sumber menyebutkan kue leker merupakan jajanan khas dari kota Solo dan Surabaya. Menurut laman resmi pemerintah Surakarta, nama makanan ini tercipta lantaran pada zaman dahulu banyak orang Belanda yang tinggal di Solo dan menyukai jajanan satu ini. Begitu selesai memakan jajanan itu, setiap orang Belanda sering mengucap leker yang artinya enak. Bentuk. Selain memiliki perbedaan mengenai sejarah serta negara asal, crepes dan leker juga memiliki bentuk yang berbeda. Kue leker umumnya hanya berbentuk satu lipatan. Sebaliknya, crepes di Indonesia biasanya berbentuk lebih dari satu lipatan. Perbedaan dalam hal bentuk ini mungkin berkaitan dengan wadah yang digunakan. Adonan leker biasanya dituang dalam wajan cembung bulat yang mirip seperti teflon, sehingga akan mengakibatkan lapisan pinggir leker lebih tipis dibandingkan bagian tengahnya. Di sisi lain, crepes dimasak menggunakan wajan datar sehingga membuat toppingnya bisa disebarkan ke semua bagian. Cara pembuatan. Perbedaan selanjutnya adalah pada cara pembuatan. Kue leker umumnya dimasak di atas api arang. Biasanya, penjual leker memasak adonan dengan cara memutar-mutar wajan. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan kematangan dan tekstur garing yang merata di lapisan kulitnya. Berbeda lagi dengan hal itu, crepes yang biasa kita jumpai umumnya telah menggunakan listrik sebagai sumber api untuk mengolah adonan. Hal ini akan membuat tingkat kematangan dan tekstur garingnya merata ke seluruh lapisan kulit crepes. Topping. Kue leker pada umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Oleh karenanya, topping yang tersedia juga terbatas. Meskipun begitu, hal tersebut sangatlah wajar mengingat leker memiliki harga yang lebih murah dibandingkan crepes. Pada zaman dahulu, leker kerap diberi topping pisang dan gula coklat. Namun seiring berkembangnya zaman, leker kini tersedia dalam berbagai topping seperti coklat, pisang coklat keju, keju susu, coklat keju, blueberry, atau aneka rasa buah lain. Di sisi lain, crepes menggunakan topping yang lebih beragam, mulai dari variasi manis seperti choco chips, selai kacang, pisang, keju, es krim, dan lain-lain, hingga variasi asin seperti burger, smoked beef, bolognese, tuna, dan sebagainya.
Nah, kalau kamu lebih suka mana kak? Crepes atau kue leker? Kalau suka crepes, ini kak menunya, di link di bawah ini.